Kalian ini mendapat SMS notifikasi dari mBanking jika ada dana masuk, seperti kalian mendapat SMS dari teman kalian. Bagaimana caranya? Ikuti petunjuknya berikut ini. Hai, jumpa lagi dengan Mahmud Y di sini. Di kesempatan kali ini aku mau memberikan tutorial bagaimana caranya untuk mengaktifkan notifikasi mobile banking BNI. Di sini nanti jika ada transfer masuk ke rekening kalian, maka kalian akan mendapat notifikasi dari sistem bahwa ada saldo sebesar ini masuk ke rekening kalian. Jadi kalian tidak perlu untuk membuka atau masuk ke mobile banking BNI untuk mengecek bila mana teman kalian mentransfer sejumlah uang, dan kalian ingin memastikan apakah saldonya sudah masuk atau belum. Berikut ini caranya. Kalian setelah masuk ke mobile banking BNI nya kalian pergi ke menu pengaturan di situ. Nah, di situ ada menu aktivasi SMS notifikasi. Kalian klik. Terus di sini ada jenis registrasi. Di selain kan registrasi ya di situ. Nah, terus di sini ada nomor rekening. Kalian pilih nomor rekening kalian. Nah, di sini kalian masukkan nomor telepon. Nah, setelah itu kalian bisa tekan centang. Di sini ada batas transaksi uang keluar, dan di sini batas bawah transaksi uang masuk. Di sini misalkan aku di transaksi masuk ini di paling minimum ya 10.000. Terus yang di transaksi uang ini aku coba ke, karena aku ingin memastikan untuk transaksi masuk saja, jadi di keluar ini tidak aku centang. Nah, setelah itu aku tekan lanjutkan ya. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk memasukkan password transaksi kalian. Kalian masukkan saja password transaksi kalian. Setelah itu, setelah terisi, kalian tekan lanjut. Nah, di situ transaksi berhasil ya. Nah, di situ ada notifikasi juga. Terima kasih Anda telah melakukan registrasi BNI SMS notifikasi itu. Kita kembali ke menu tersebut. Nah, sekarang kita sudah mengaktifkan BNI SMS notifikasi ya. Kita akan coba. Untuk transfer ke di sini, aku mau transfer kan tadi batas bawah 10.000 ya. Kita akan coba transfer 15.000 rupiah. Kita transfer di sini. Oke. Nah, sudah masuk ya. Kita coba apakah ada SMS notifikasi. Ataukah harus menunggu? Kan tadi batas bawah kan 10.000 ya. Nah, di situ ada
notifikasi ya, ternyata berhasil. Sini untuk mengaktifkan SMS notifikasi. Nah, di situ ada dana masuk sebesar 15.000 sesuai yang kita coba tadi ya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka, kalian tekan like di situ dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video.